Pimpinan Anak Cabang atau PAC LDII Tanjung Ratu bersama masyarakat sekitar melaksanakan gotong royong merenovasi Masjid Raudhatul Jannah di Desa Tanjung Ratu, Katibung, Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin 9 September 2024. Pada kesempatan tersebut, salah satu pengurus masjid mengatakan renovasi bangunan masjid diharapkan dapat menambah semangat ibadah warga LDII serta menjadi langkah awal dalam pembinaan generasi muda. Semoga dengan direnovasinya masjid di Desa Tanjung Ratu ini, para masyarakat dan para jemaah semakin semangat untuk beribadahnya. Dan semoga pembinaan dari usia cabai rawit sampai usia lansia semakin lancar dan barokah. Bagi umat Islam, LDII selalu menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan kerukunan dan kekompakan antar sesama. Dengan renovasi masjid ini, LDII Tanjung Ratu dapat meningkatkan dakwahnya, khususnya untuk kemasyarakatan umat Islam.